Very good start from Van Doorn, and De Vries has got away well too. Ngos-ngosan ngejar ini Pak Gubernur. Lu jualan buat di depan saya. Eh, lu. Kabar dari DKI Jakarta melakukan mungkin check-in lagi ya sebelum balapan dimulai untuk besok, ditemani dengan Ahmad Syahroni, terus Alberto Lungo dan lain sebagainya. Interview siapa? Udah mau masuk? Ambil jalan kan kita. Oh boleh boleh. Kak ini dari mana? Halo, kami dari Jakarta Maju Bersama. Oh ini gimana? Tour ini ke sirkuit. Keren banget. Tapi by the way beli tiket nggak nih? Beli. Jangan-jangan nonton di Grand? Enggak. Yang mahal. Ketahuan bohong ya. Satu kata untuk Jakarta Aprix. Luar biasa. Itu dua kata. Oh iya. Keren keren. Keren banget. Dua kata juga. Makasih bro. Bahasannya udah. Ini bareng teman-teman JMB Jakarta Maju Bersama. Tadi udah dapat ID card. Iya. Dari sini Michael. Jadi ada tour juga. Ini kenapa ini jadi ramai banget? Jalannya di garis biru. Jalannya di garis biru. Jalannya di garis biru. Ini buat yang Nissan maju terus ya. Terus. Kampung rambutan itu tuh. Asal. Fighting. Fighting. Nissan mana Nissan? Nissan. Kalau di rumah ini berkali-kali gue.
Paroni. Sukses terus, Pak. Yes. Jangan kabur. Tempel. Jalan. Ada Pak Ahmad Saroni, kita nanya dulu. Kita ikut, ikut terus. Lari, lari, lari. Rest biasa. Tanggapan dari penyelenggara, terus juga dari pembalap sejauh ini, Bang Saroni seperti apa? Pembalap excited ya dengan sirkuit yang sekarang ini. Tikungannya banyak. Dan weather-nya dia bilang lumayan agak warm. Hmm. Dan dia suka. Dan kita berharap ini bentuk awal di mana di masa pandemik, after pandemik, yang kira-kira ya sebentar lagi kita berakhir, ini pemulihan ekonomi yang dikandangkan oleh Presiden terwujud, dan dalam proses penyelenggaraan presidensi G20, inilah adalah bagian dari event negara yang dampaknya luar biasa, mengundang mancanegara untuk hadir. Dan ini bagian dari kepedulian kita semua untuk bangsa kita. Bang, nih antusias tinggi. Besok tinggal kujaki kita menyaksikan lagi sendiri. Bagaimana Bang? Untuk motivasi para penonton yang sudah beli tiket dan sudah disiapkan segala macam. Tadi juga respon baik ya dari pembalap dan juga dan sebelumnya nanti kami panitia mengucapkan terima kasih atas support dan antusias masyarakat untuk membeli tiket. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah tontonan terbanyak dalam event Formula E di dunia. Yang kemarin Meksiko 20.000 penonton, besok 22.000 di areal sirkuit sudah habis, dan kita berharap ini bagian dari tontonan Indonesia dan 150 negara menonton ini. Dan bisa optimis juga ya buat tahun depan menyelenggarakan mungkin 2 seri, Bang. Optimis, optimis. Ya, terima kasih Maroni sebagai host. Itu dia tadi wawancara saya di pelaksana Formula E. Dalam Formula E seri 8 di ada mobil kan terlihat. Jaguar was second in the championship. Yeah. They have two fantastic drivers actually. Sandra is a well, you met the boss. I know. Sam was on the. These two were in the field.
gue aja. Gue ayo. Gue lagi gitu ya. Gak usah dari seorang ibu berusaha agar anaknya bisa berfoto dengan Pak Anies. Helikopter pas pampres nih kayaknya. Kenapa guys? Gue berasa mana ini cari ini. Welcome to Jakarta. Look forward for the rest of the world. And would like to send a message to everyone that Jakarta is ready for a new age in which green mobility is here with us. So look forward to the rest tomorrow. Thank you very much. Let me one second.
Enduro. Bangudin ikut. Nah, ini hari. Thank you, Joe. Cheers, Mark. Thank you. Oh iya. Bang enggak boleh ikut, Bang. Enggak boleh ikut. Di atas mulu di GCC enggak iya. Kemarin itu jadinya balap. Oh, WA ini kalau iya benar. Kita ingin bahaya bang kalau ada kucing. But something that you can do here, that you can do in a combustion chassis, actually is not easy. And we do it all together.
We have local cigars. Oh, really? Yeah, and local international ones as well. This is what I was telling you yesterday. Fantastic work next year. Ini sedikit gambaran dari Vivi Royal, Jakarta Royal Suites. Bisa duduk-duduk di bar kayak gini, meja bar atau sofa-sofa ini, sofa-sofa cantik. Duluan yang shooting. Satu Jakarta Royal Suite itu ada layar monitornya juga. Ini adalah track lurus pertama ya. Itu yang putih itu lebih kelihatan. Sip. Kang mau nanya, ini besok performnya mau tampil apa aja nih di sini? Kalau saya sih duluan sebelum Gigi. Kalau Gigi kan setelah Formula E termanggung. Terus kalau saya sih sama Tantri di mana ri stage nya ri? Pitland, di sebelah sana. Pitland, di sana nyanyi lagu kebangsaan kita Indonesia Raya sama Tanah Air. Tanah Air. Udah itu berdua dulu. Setelah itu Formula E nya terlangsung, dan itu baru setelah mereka selesai baru Gigi yang main. Thank you.
wah Pak Anies sampai maghrib tetap ngecek sirkuit untuk besok, mengecek ke siapannya demi semua berjalan lancar. Malah kendala apa Pak? Belok dulu Bang, belok dulu Bang, belok, belok dulu. Wah, seharian ngikutin Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan ini, wah luar biasa banget ya, di mana Gubernur DKI Jakarta ini sampai H-1 ini dari tadi siang sampai sore ini benar-benar ngecek dari persiapan dari sirkuit Formula E secara langsung, benar-benar kayak zero mistake untuk besok, mudah-mudahan semua berjalan lancar gitu kan. Beliau ngecek sendiri tadi, Aksanya Sen ikuti kayak dia ngecek sendiri, terus jika ada yang kurang dia langsung gimana ya, satset ini harus segera diselesaikan nih untuk besok dan lain sebagainya. Jadi wah luar biasa, maksudnya seorang gubernur aja mau nih untuk ikut andil nih dalam menentukan membuat keputusan ini dan lain sebagainya. Maksudnya nggak yang ya udah percaya aja, tapi kayak dia juga menentukan ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini dan lain sebagainya, mengecek secara detail ini, wah luar biasa banget sih. Ya tadi gue jujur, gue juga sampai aduh ini panik kapan selesai ini, udah capek banget dari sore sampai malam diikutin. Aduh, jadi gue jadi yang gak enak nih ngikutin beliau nih dari sore sampai malam ini. Kenapa nih Aksan Isen ngikutin ini, ngikutin saya kata dia mungkin. Oke, itu dia tadi Positive People, persiapan dari perhelatan balap mobil listrik Formula E yang kemarin sempat Aksan Isen abadikan pada hari Jumat petang, dari siang agak petang. Doain aja teman-teman yang gak bisa nonton ke sirkuit ya, mohon doanya yang terbaik untuk Jakarta yang bisa nonton di sirkuit ya. Selamat menonton, have fun, nikmati gitu kan, ikuti aturannya, ikuti tata tertibnya. Kita tunjukkan kalau kita adalah bangsa yang siap menjadi tuan rumah di segala event internasional. Ya salah satunya adalah Formula E dong pastinya. Oke, terima kasih. Salam konten positif. Positif, mari terus viralkan kebaikan, karena dunia harus tahu baiknya kota kita. Wassalamualaikum.